Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kebun Armindah, channel yang bahas tanam, menanam tanam apa saja. Oke, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Jadi untuk kali ini kita mau panen itu cabai rawit ya teman. Biasa cabai rawit yang di tumpang sari ya, sama yang jambu getas ini. Panen bu. Alhamdulillah. Ini panen tipis-tipis ya, lumayan lah daripada lumanyun. Lumayan ibu ya. Alhamdulillah. Tapi itu anu ya, ada yang rantingnya mati yang sebelah itu. Ini. Bias yang sebelah mana? Kau no. Oh ya, semoga subur, tumbuh subur dan makmur. Lumayan teman ya, jadi segini. Mau lihat apa lagi? Itu sebelah sana masih ada. Apa panen itu tipis-tipis? Jambu belum. Iya ini update jambu yang saya bungkus kemarin teman ya. Ini sampai seperti ini. Terbungkuk-bungkuk dia ya, jadi sampai keberatan ini. Ya, moga aja tidak patah ya. Ini satu cabang sudah banyak sekali. Itu memang tidak saya jarangi ya, jadi biar nanti kalau ada yang lewat ambil ya monggo gitu aja ya, jadi sengaja seperti itu. Temen ya, ini jambu kristal. Jambu kristal di tabu lampu kelihatannya kayak kurang ya. Saya tidak pernah bisa gede ya. Ini harusnya memang apa harus ditanam di tanah langsung mungkin ya. Kita lanjut panen tipis-tipisnya. Loh, Bu, wis panen di kan dokumentasikan. Mana? Iya, ini teman ya, ini yang ini bintang tamu ini sering saya update ini. Ini sing pocok ae dipotong. Sing pocok dipotong gitu. Untuk bintang tamunya lagi panen ini ya, jadi dua kali atau tiga kali kalau tidak salah ini saya upload ini yang di pot ya teman-teman semua. Ya sisa nih apa-apa. Masih satu lagi. Itu parenya tidak diambilkan. Pare yang ada situ satu. Nah, ini kalau tanam di polybag ya teman. Di sini. Kamu gitu tidak? Kalau tidak gitu saya gendong nanti ya. Satunya enggak. Apa saya gendong kamu? Tak gendong. Bisa orang? Rasa. Ya ini panen tipis-tipis teman. Ini apa ya, pare yang jepot ya. Di apa, tumbuh tidak sengaja sih. Tak biarin aja merambat kemana-mana dia. Ini hasilnya saudara. Lumayan hari ini hasilnya teman. Seperti itu. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua untuk tanam-menanam tanam apa saja yang menghasilkan ya. Seperti itu teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai ya. Dukungan Anda semua sangat saya harapkan. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang baru berkunjung, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.